واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita sambung kuliah kita, berhenti pada 5 hari bulan 4. Bulan 5 saya pergi umrah, lepas tu cuti raya tu, sambung balik. Bulan depan berhenti pula. Bulan depan saya pergi haji pula. No. Tak apa lah, no. Boleh noh. Okey, kita sambung balik bulan 4, 5, 6, 7. Ni bulan 8 lah. 4 bulan. Buka surat 12. InsyaAllah. Muka surat 12 Ustaz Mat noh, betul noh. Ha? 14, ha? 12, 12. Ha? Ha, betul. Kan dia. Mandi advance lagi baca sendiri. 12 kot saya tanda ni. Betul kot 12. Bangang kelima kan. Hmm. 5-4 tu. Masa betul ya tu. Walil hasil. Hasil apa tu? Hasil kepada kita bincang tu. Bahawasanya di antara zahir alamat kiamat yang besar dan di antara apa nama tiup, tiup tu ta ya wafa tu bukan qaf, di antara tiup sangkakala yang kedua sekadar lama masanya 1547 tahun lebih kurang. Tambih, cuba tengok penerangan dia. Okey, kita akan tengok di sini. Dia kata, ingat eh, tanda akhir zaman, tanda last sekali ialah tanda besar tu, tiupan sangkakala pertama. Bila pertama tu, mati semua habis. Kemudian dikatakan dalam hadis, di antara sangkakala pertama sampai sangkakala kedua, bezanya 40. Setengah ulama kata 40 tahun. Setengah ulama kata 40 hari. Wallahu'alam. Sebab dalam hadis dia sebut 40 saja, 40. Sangkakala kedua ni dikira daripada kadar dia. Kita tengok, menurut perkataan hadis, bermula umur dunia ini sebanyak 7000 tahun mengikut Imam Sayyuti, dan diambil daripada hisab Imam Sayyuti yang kita sebut baru ni kan. Bermula umur dunia ini ada baginya 7140 tahun. Imam Sayyuti kata kena kira setiap 100 tahun, maksudnya satu kurun, satu kurun adalah 100 tahun. Tapi tahun orang Islam ni dia akan lebih 2 tahun. 2 tahun. Maksudnya kalau walau 100 tahun, maksud dia kena kira 2 tahun sebab dia akan jadi cepat. Jadi maksudnya 100 tahun, maksudnya 102 tahun. Sebab tu kalau kita tuan-tuan kalau ikut perkiraan dengan tahun Masihi, beza dia kalau tahun Masihi 30 tahun, kita dah 31 dah ikut tahun Islam. Jadi siapa sini yang umur 60 mengikut tahun Islam 62 dah. Ha, dia cepat. Mengikut di sini dia kata Imam Sayyuti ni kalau nak kira 7000 tahun tu dia kena kira setiap 100 tahun tambah 2 tahun. Maksudnya 7000 kan? 7000 maksudnya 7000 bagi dengan 100 berapa? 70 kan? Betul tak? 70 kali 2 140. Maksudnya 7140 tahun. Ah, tu perkiraan dah. Kau faham ni? Macam tak faham. Lemah matematik. Kan setiap 100 tahun tambah 2 tahun. Ah, jadi kalau 7000 maksudnya 7140 lah. Maka yang lebih daripada 7140 tahun itu 140 tahun dinamakan 70 kurun. Jika kerana jikalau dihincirkan, maksudnya dihinjakkan 140 itu pada tiap-tiap kurun daripada 70 kurun itu, cuma yang lebih atas tiap-tiap satu kurun itu ada baginya 2 tahun saja. Ni ayat ni belit. Kan ayat bersalah ayat apa kitab lama ni. Jadi menunjukkan bahawa setiap satu kurun 100 tahun. Setiap 100 tahun tambah 2 tahun.
Ha, jadi 102 tahun dia kata, ha, tu dia panjang tu. Maka yang lebih sekadar 2 tahun itu dinamakan satu hurun juga pada urufnya. Urufnya maksud kebiasaannya. Ha, faham tu? No, ini tahun yang dikira oleh Imam Sayyuti. Okey. Kita sambung. Hai sekalian ikhwan. Hai sekalian ikhwan muslimin, hendaklah kita mengambil ingat dan sedarkan dari kita akan bahawasanya dunia ini sangatlah hampir hendak runtuh dan reban. Ini bahasa orang utara. Runtuh dan reban. Kalau kita sebut di Johor, reban lau ayam. Dia runtuh ni benda yang di atas. Maksudnya di atas maksud dia apa? Bila kiamat nanti benda yang runtuh tu yang di atas. Macam ni, siling ni, dia akan runtuh. Siling orang tak sebut reban. Orang akan sebut runtuh. Jadi runtuh tu maksud dia langit kita ni akan jatuh. Itu nama runtuh. Reban ni maksud dia terbalik. Maksud dia gunung yang ada ni akan terbalik. Bangunan ada akan hancur. Itu yang katakan runtuh dan reban tu. Ha, ni bahasa orang utara. Sebab yang sekarang ni orang utara. Maka tidak sayugia pada masa itu, melainkan berlumba-lumbalah kita dengan mencarikan kemegahan pada hari akhirat. Dia kata masa tu ni kita nak dekat dah, kena cari fastabiqul khairat, lumba-lumba untuk cari benda yang baik untuk akhirat. Maksudnya kita ni dekat nak kiamat ni kan, dunia tu nak juga untuk mazraah sebagai jambatan ataupun sebagai tanaman untuk akhirat. Tapi kita kena lebih kepada akhirat yang kekal, yang tidak kiamat selama-lamanya. Maksud dia akhirat esok yang kita cari di dunia ni biar dia kekal. Ha, selama-lamanya. Apa benda yang kekal di akhirat? Ha, derma kita kan, sedekah kita, zakat kita, tolong orang buat baik, memperdamaikan orang, kan. Benda yang baiklah, yang tak ada kiamat, yang kekal. Iaitulah berlumba-lumba dengan membanyakkan ilmu agama. Kita nak mengaji lah. Ha, main mengaji. Alhamdulillah anak muda main mengaji ni kan. Mengaji agama. Maksudnya, mengaji dunia ni, mengaji juga. Tapi agama tu benda yang penting. Sebab tu disebut dalam kitab-kitab fiqah. Kalau tuan-tuan baca, dia akan hurai bab akidah. Bila hurai akidah, akidah ni ambil daripada al-aqdu. Aqdu maksud apa? Simpulan. Ataupun ambil dari kata dasar aqada. Simpulan. Sebab tu kita ni, mengaji ni, kena simpul dengan Allah. Tu yang mengaji akidah. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab fiqah, pertama sekali dia hurai, dia kata apa? Ambil hadis Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal, kena kenal Allah. Sebab tu kita kena mengaji bab akidah ni, tuan-tuan. Bab ilmu agama, nak kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, kita kerja apa pun, ada hubung kait dengan Tuhan, dengan Allah. Itu nama dia akidah, simpulan. Ha, sebab tu kita nak beritahu, bila kata simpulan ni, kita akidah kita, kita pegang bang. Ahli sunnah wal jamaah tu tentu kena tahu. Ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sunat wal jumaat. Ahli sunnah wal jamaah. Bila kata ahli sunnah wal jamaah, kita kena pegang kepada dasar hukum 5. Ini. Tentang kena faham ni. Kalau kata ahli sunnah wal jamaah, 5. Pertama, Al-Quran. Ada orang kata, kita pegang Quran saja. Tak boleh juga, kita kena pegang ni. Ada 4 lagi sumber. Quran sebagai dasar. Ha, ni tu. Sebab tu akidah ni, terbina hukum dengan 5. Pertama, Quran. Yang kedua apa dia? Yang kedua, hadis. Ada orang kata, kita pegang Quran saja, hadis tak pakai. Sesat. Dia kena pegang hadis. Contohnya, sembahyang aqimus solah. Macam mana nak sembahyang? Hadis surai. Sembahyang berdiri betul, menghadap kiblat, angkat takbir, baca Fatihah, rokok. Itu semua hadis. Ada orang kata, kita pegang Quran saja, macam mana nak sembahyang? Hadis surai. Ada orang kata, ustaz, kita pegang Quran dengan hadis saja. Yang lain tak. Ingat, ahli sunnah wal jamaah, dia kata yang ketiga. Yang ketiga ialah fatwa sahabah. Ni, fatwa sahabah ni. Contoh macam mana? Semayang terawih. Hadis cerita tak? Hadis cerita Nabi terawih sendiri-sendiri. Maka yang buat 20 rakaat ialah siapa?
khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab. Ingat tak? Maka kita kena ambil hukum ni. Fatwa sahabah. Ada orang petikai, 8 ke 20 tuan-tuan petikai. Kalau tuan-tuan petikai, ambil tabi'in. Namanya Umar Abdul Aziz, dia semayang terawih 32. Boleh buat 32. 20 pun 28 pun seriat dah kan. Ha. Sebab tu dia ambil yang ketiga ni, fatwa sahabah. Kita tak boleh pakai fatwa sahabah saja, kena ambil juga ijma' ulama. Ijma' ulama ni lah yang antara hukum yang kita akan ambil untuk ahli sunnah wal jamaah. Contohnya, tuan-tuan, ulama' di semenanjung tanah Melayu. Cerita tuan-tuan ni, pasal apa kita duk buat tahlil? Ada orang bertikai, kan? Kata bid'ah, saya nak cerita. Pasal apa kita buat tahlil? Tuan-tuan, ada sejarah dia. Ulama' dulu mengaji Mekah, mengaji Mesir, lepas balik, kan? Bila mayat ada atas rumah, orang Melayu bukan buat apa. Mereka duduk satu kelompok. Kelompok ni hanya jenis tikam nombor ekor. Dia kira duduk semang nombor ekor kan? Kelompok ni belaga ayam. Belaga ayam. Kelompok ni pula cerita pasal tanam padi. Kerat padi. Pukul padi pula tu. Ulama' ni balik. Balik-balik dia tengok mereka ni. La ilaha illallah, mayat ada. Jadi dia pun, tuan-tuan ada sejarah dah. Tuan-tuan duduk sembang saja, mai ikut saya. Dia pun ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh. Disebut nama kan, Abdullah Khairi, taklah bukan saya lah kan, syaikhulillah lahumul fatihah. Yang duk cerita, yang duk apa nama nombor ekor, yang duk cerita tu semua baca Fatihah. Bila baca Fatihah, dia pun baca qul huwallah, semua pakai ikut. Akhirnya bacalah ayat-ayat ni, pakat zikir ramai-ramai. Ada orang kata ni bid'ah, Nabi tak pernah buat. Memang Nabi tak pernah buat, tapi kita ahli sunnah wal jamaah kita pakai 4-5 ni. Ulama semenanjung ni beza dengan ulama Mesir, tuan-tuan. Beza dengan ulama Madinah. Ulama ni dia ikut keadaan dia. Oh macam ni, maka mereka berfatwa buat tahlil. Kalau tidak, pakai duduk sembang macam tu, tuan-tuan. Jadi kawan-kawannya, tahlil ni ada benda pelik tak? Ada tak tahlil? Dia duduk, oi, mayat dah mai, mari kita. Ada tak macam tu? Tak ada. Tahlil tu semua ayat Quran betul tak? Ada orang kata tak sampai kat mayat. Tak sampai kat mayat pun tak apa. Kita baca Quran dapat pahala tak? Dapat pahala. Daripada duduk saja-saja kan? Ada tak tahlil kita ada? Oi, marilah dah jampi pelik-pelik. Tak ada. Betul tak? Ada pesuruh mayat, dia dah mati, mari balik. Hei, anda tak ada. Semua ayat Quran semua. Semua baca zikir. Ada orang, tak sampai kat mayat. Tak sampai kat mayat pun tak apa. Tapi kita dapat pahala tak? Dapat pahala duduk. La ilaha illallah, la ilaha. Zikir. Betul tak? Mana yang kita baca tu semua ayat Quran. Entah? Ini kita ambil. Contoh lagi. Zikir lepas sembahyang. Ada orang kata bid'ah, Nabi tak pernah buat. Bang, beza bang. Di Mekah, Madinah dengan Mesir, negara Arab beza. Orang Melayu ni kalau lepas sembahyang tak zikir, tak zikirlah kita. Betul tak? Betul kan ni? Ataupun hampa memang rajin. Ngono bohonglah. Assalamualaikum warahmatullahi, tak dan salam kedua belah. Sebab tu ulama ni dia buat bagi berjamaah. Berjamaah macam mana? Kita zikir tadi tuan-tuan, ada orang kata, ni bid'ah, bang. Walaupun Nabi tak buat, tapi ulama' buat. Ulama' tulis Sabil Muhtadin, Sirus Salikin ni, tulis ni. Kitab-kitab ulama' ni, dia dah mati 200 tahun lebih dah, tapi orang baca kitab je. Tuan-tuan tengok. Dan semua yang dia buat ni ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi lepas semayang kita pun zikir ramai-ramai, subhanallah, subhanallah. Dia, kalau tidak, orang Melayu pakai tak. Contoh satu lagi ni, malam ni malam bah, malam Jumaat, orang Melayu selalu buat apa? Baca Yasin. Dia berkata bid'ah. Bang, memang Nabi tak pernah buat. Tapi orang Melayu, kalau kita malam Jumaat tak baca Yasin, memang Quran tak baca tu ya. Betul tak? Tuan-tuan selalu baca Quran kah? Tak ada. Tadi kita pun daripada aduk saja, main kita baca Yasin malam Jumaat. Maka ulama' khususkan, ulama' Melayu khususkan, setiap malam Jumaat kita baca Yasin. Kurang-kurangnya kita baca juga. Kalau tuan-tuan ni kata tak hafal ayat Quran, orang baca Yasin silap, tuan-tuan boleh tegur tak?
Boleh tegur. Tuan-tuan jangan bohong lah. Kalau duk baca selalu, dia baca silap. Kan? Kita boleh tahu lah silap. Kita boleh tegur. Korang-korang jadilah tuan-tuan. Ada juga ayat Quran yang kita hafal selain daripada Qul Huwallah. Jadilah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dia ambil ni. Fatwa yang keempat. Ijma' ulama. Yang terakhir. Nama dia Qiyas. Ingat, Al-Quran, hadis Nabi, fatwa sahabah, yang ketiga ijma' ulama, yang keempat ijma' ulama, yang kelima qiyas. Qiyas ni apa? Hukum yang diqiyaskan kepada hukum yang awal. Contoh macam mana? Daun ketum. Ha. Daun ketum ni tuan-tuan, haram tak? Ha. Daun ketum sebenarnya tak haram. Orang dulu minum, mereka bubuh tentang selai tuan-tuan, buah yak. Kemudian mereka letak bawah dapur kan, tutup elok-elok, esok minum pi mukai padi punya kuat. Lah ni yang jadi masalah, daun ketum tu mereka proses, mereka campur dengan ubat nyamuk, dia campur macam-macam tu, yang minum tu dia jadi semacam oh. Saya pernah tuan-tuan, pernah minum sekali lah ya. Nak abang tuan-tuan lah ya. Ni cerita betul ya. Ada seorang driver eh, dia bawa kereta tuan-tuan, tak tidur. Kira, ish, bagus lah, umur dekat-dekat 60 lah, tapi bawa kereta tak tidur. Saya ambil dia jadi driver. Satu hari tuan-tuan, pergi ceramah di Seringai Sembilan, stok dia habis. Stok tu, daun ketum dia habis. Saya tak tahu dia minum daun ketum. Dia pergi minta dekat pemuda gemah. Lepas tu pemuda gemah, sebelum tu kan, saya nak kereta dia tu, balik tu, tuan-tuan, mereka bagilah sebotol ni. Boh dalam kereta, tak di belakang. Saya pun tak tahu kata ayam tu ayam ketum. Lepas tu abang pening kepala. Panadol ada tak? Kata tu ada. Ambil panadol, cari ayam. Dia dah bawa kereta. Kita pun ambil ayam minum. Minum tu dia jadi kebah. Dia jadi mulut macam mana tak? Jadi saya pun pening. Yang dia duk gelak. Ki, aku heran dia ni gelak pasal apa? Kita ni jadi macam tak tahu tuan-tuan. Ish, awak rasa kebah. Dia lena. Elok sampai rumah, pemuda gemah telefon. Ustaz, driver ustaz duk minum duk ketum kan? Saya kata, dak lah. Lah, sampai kat kami, dia minta kat kami. Kami bagi. Saya dah latih. Puasan hak aku minum tu dia dah. Rupanya jadi kebah tu, tuan-tuan. Bang, minum sikit tak apa. Tapi, nampak, yang jadi masalah, bila berlebihan menyebabkan campak diri kebinasan, itu jadi haram. Maka dia qiyas hukum kepada apa? Kepada dadah. Maka dadah pula diqiyaskan hukum kepada arak. Ingat tak? Arak ni, tuan-tuan, innamal qamru wal maisiru wal ajlam rijsun min amali syaitan fajtanibu ni. Arak sikit banyak haram. Ada ustaz saya nak minum arak nak buat ubat. Tak boleh, haram. Kecuali memang tak ada ubat dah, kecuali minum arak boleh selesai. Hak tu boleh. Itu disebut darurah. Tetapi arak ni ada dalam Quran kata haram tu. Minum sikit ke banyak haram. Maka dikias hukum dadah. Dadah ni tuan-tuan, kita nak operate, dia akan bubuh dadah. Maka ulama fatwa untuk perubatan dadah boleh. Tapi kalau lebih, dia jadi edik, penagih, maka haram. Maka hukum dadah ni dikias kepada ketum. Ha, baru ni ada anak muda jumpa saya. Ustaz, saya nak tanya ustaz tu sebut dadah ni. Dalam Quran ada tak ayat dadah? Saya kata tak jumpa. Dia kata saya jumpa. Hang jumpa tang mana? Fi amadin mumaddadah. Tu tak dipakai. Tu tak betul. Tak betul tu no. No. Maka dadah ni kan ketum diqiyas kepada dadah. Dadah diqiyas kepada hukum arak. Ha ni. Maka tuan-tuan kena ahli sunnah dia ada lima ni. Jangan pegang dua saja. Ada orang kata ustaz, kita kena ambil Quran hadis saja. Bang, kalau kata ahli sunnah wal jamaah lima. Kalau tidak, kita nak istimbat hukum tak boleh. Susah kita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita faham itu, maka kita pun belajarlah ilmu agama. Itulah namanya akidah. Ilmu mengenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, kita kerja kilang pun kenal Tuhan. Ada orang kerja kilang tak semayang tuan. Sibuk dengan kerja kilang. Sebab dia tak ada akidah, ikatan dengan Tuhan. Tapi dia kerja kilang, semayang tak tinggal. Itu dia. Ha. Ada orang tuan-tuan kerja menang kan, kerja pomen, tapi dia ada akidah dengan Tuhan, tak ada masalah. Ada suami, dia ada akidah dengan Tuhan, dia jaga isteri dia elok.
Ada isteri, dia ada akidah dengan Tuhan, dia jadi isteri yang solehah. Ada anak, dia jadi anak yang soleh. Pemuda, pemuda yang soleh. Sebab apa? Dia ada akidah dengan Tuhan. Ha, sebab tu kita kena belajar ilmu agama. Ilmu agama yang pertama apa? Tauhid. Sebab tu disebut tauhid. Mengenal Tuhan. Tauhid. Ini ahad satu, mengenalkan Allah yang satu. Sebab tu Nabi tuan-tuan berdakwah untuk mengenal Allah ni di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun tuan-tuan. Di Madinah 10 tahun. 13 tahun ayat yang tuan-tuan tengok mesti cerita tentang mengenal Allah. Di antaranya kul huwallahu ahad. Kan? Semua ni kenal Allah. Kemudian bila dah kenal Allah, sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam surah Fatihah, ingat tak? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau redai. Kan? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Murkai tu siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ni tuan-tuan, depa ni percaya kepada Allah. Cuma mereka tolak Nabi Muhammad. Depa ni tuan-tuan orang yang dimurkai. Kemudian waladhalin, iaitu orang yang sesat. Orang yang sesat siapa? Orang Kristian. Kristian ni mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka menyesatkan dengan percaya Allah tu dalam tiga. Ha, tu nama waladhalin, jauh daripada sesat. Sesat orang yang Nasara, yang ni Kristian. Mereka percaya Allah ni tiga. Three in one. Tiga dalam satu. Maksud dia pertama apa? Ruhul Kudus. Kemudian Allah. Kemudian Jesus. Ha, Jesus ni anak Tuhan. Dia wakil kepada Allah. Bila percaya ni, maka ini namanya sesat. Sedangkan orang Arab, mereka bukan sesat. Orang Arab disebut musyrik. Ingat tak? Musyrik Mekah. Mereka percaya ke Allah. Bila tanya, Allah ada? Ada. Tapi mereka mensyirikkan. Mereka buat patung daripada buah kurma. Buat-buat patung. Allah tak mana sembah patung. Itu jadi musyrik, syirik. Kalau kita pun ada macam tu, maka akidah kita tak betul. Sebab tu ilmu agama ni, pertama, kena kenal Allah. Sebab tu kalau ada di kalangan kita duk percaya lagi, ni, apa nama tali pinggang duk pakai lagi. Ada orang kata ni, betapa ni, pakai tali pinggang ni, bagus ni. Nak tolak bala. Jangan. Saya ingat dulu masa kecil-kecil, apa ikat tali kasut kan buh kat tengkok ni, tahu tak pasal apa? Orang tua-tua tahu apa? Bukan ikat tali kasut ni apa, bagi tak lelah ke apa? Ustaz kenal tak? Ada ikat tali kasut tu ada apa tau, dia punya pantang larang tu, kira pakai tali kasut tu penyakit tu hilang, tahu pergi muntah. No. Kalau percaya tali kasut tu, tuan-tuan, boleh menghilang muntah apa semua ni, bang, syirik bang. Nah, no. Sebab tu tuan-tuan, mengaji akidah ni, ada orang dulu ni, depa dekat pintu, depa buat ladang kuda. Ladang kuda. Sebab apa? Syaitan tak masuk. Ha, dia kata bila nak masuk nanti, kuda tu terajang syaitan tu. Semua tu syirik tuan-tuan. Ada orang dia tulis ayat Quran gantung buat penangkai. Bang, tangkai apa ni? La yaduru wa la yanfa'u. Dia tak mudarat dan manfaat. Yang beri manfaat mudarat Allah. Sebab tu kita mengaji bab akidah kita yakin sungguh. Di antara orang yang hebat tuan-tuan mengajak bab tauhid ni tuan-tuan tahu siapa? Tok Guru Haji Saleh Musa. Dia di antara pakar tuan-tuan, tapi dah tak ada dah. Ha, ni antara orang yang pakar ni bab tauhid ni. Dia boleh cerita tu. Kalau mengaji bab apa Aqidatun Najin tu, saya baca saya pening tuan. Dia duduk takluk-takluk tu. Aku takluk-takluk lah kali aku pun pening. Ha, sebab tu saya suruh cerita bab tauhid, tak berani nak mengajak kita lama. Ha, sebab pening tuan-tuan. Tapi Tok Guru Haji Musa memang orang yang hebat lah. Bab tauhid kalah. Dia memang kehebatan Tuhan bagi kat dia. Tu Tok Guru Haji Musa, Allah ambil nyawanya. Sebelum dia meninggal sempat pi ziarah dia kan. Tapi Allah bagi dia kehebatan tuan-tuan. Umur 83. Hari Jumaat macam esok dia nak mengajak pukul 9.30 tu. Duduk tidur lah. Ni, hisap makanan pakai ni. Saya pergi ziarah tu, dia tengok. Ustaz, dia tak doa. Tolong doa. Saya nak minta dia doa. Tapi yang hebat tuan-tuan, 9.30 dia nak mengajak. Ni, tak larat ni. Tak larat, nampak memang laih sungguh. Saya pegang paha dia besar ni. Bekat lengan dia, paha dia. Memang nampak tak larat. Dia letak-letak mikrofon, dia pegang-pegang tafsir. Terus bangkit tu.
buh serban, pom 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 sejam, macam orang kuat pom 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 elok-elok sejam. Tidak boleh, tak larat. Lepas tu nak cakap pun tak larat. Yang kata tu orang yang alim, tuan-tuan, Tuhan bagi kat dia kehebatan sampai nak mati. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi jumpa dia, ziarah dia, tahu tak dia sebut apa? Dia tengok-tengok muka saya, "Ustaz, yang lama ke yang baru?" Saya baru. "Ustaz baru ke?" "Saya baru." "Taklah yang lama ke baru?" Saya tak faham. Rupanya dia abang hang ambil yang lama ke yang baru. Tuan-tuan faham tak? Hamba faham lah. Dia kata jaga. Dia kata yang lama lah. Dia kata. Bayar pun lama. Tok Guru lama. Bagus dia kata. Tu Allah kebar. Tok Guru dia tengok pesan tu masa dia nak meninggal tuan-tuan. Tu. Sebab tu orang yang pakar tauhid, Tok Guru Haji Saleh. Sebab tu kita ni tak pakar pun bagi kenal Tuhan jadi ya. Sebab tu disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Bila kenal Allah, InsyaAllah nak berak berkenal Allah, dia tak telanjang lah. No. Dia ada agak tutup sikit. Tapi bila tak kenal Allah, susah. Kan? Mandi pun tak ada gentola. No. Umar mandi telanjang. Boh lah gentola sikit. Kan? No. Bapak Allah ada. No. Ni kita bila Allah tak ada, problem lah. Kita rasa hebat. Sebab tu, pertama dia kata ilmu agama. Ilmu mengenal Allah. Dan membanyakkan amal ibadat. Bila dah ilmu, bukan saja ilmu saja, mesti kena amal. Ingat, bukan saja amal, dia ada yang ketiga, mesti mukhlisin, kena ikhlas. Kita ada ilmu, kena amal. Amal saja tak jadi, dia ada mukhlisin, kena ikhlas. Mayang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dia main. Aku aja semayang ni, orang lain dah habis. Dia kena mukhlisin. Bila dia main macam tu, astaghfirullahalazim, ya Allah, orang lain bersemayang, aku bersemayang. Mungkin yang duduk belakang ni ahli syurga. Kita kena buat macam tu lah, kan. Kadang-kadang ada orang jadi imam, tuan-tuan, kita rasa imam tu teruk. Mungkin imam tu ahli syurga, kita tak masuk. Tu dia nak amal tu, dia kena mukhlisin. Mukhlisin tu bukan senang. Sebab tu tuan-tuan, dia kena beramal. Kata syair, al-ilmu bila amalin kasajar bila samar. Ilmu tak amal seperti mana pokok tak ada buah. Pokok tak ada buah. Pokok punya elok buah rambutan tapi jantan. Tidak jadi bunga, tak ada hasil. Tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan tengok. Tak apa. Tahun depan siap. Lepas kali abang tu weh bikin kayu buat masak. Tuan-tuan. Sebab tu ilmu tak ada amal, dia tak jadi manfaat. Dan amal tu kena mukhlisin, nak ikhlas. Ikhlas tu macam mana? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita rasa dalam hati Allah tengok kita, dia akan mai ikhlas. Macam semayang lah Allah. Sebab tu saya habaq lah kau tuan-tuan, kalau boleh semayang kita ni jangan kita main benda-benda tak elok. Tahu tak benda tak elok? Banyak orang semayang Allahu Akbar, dia tak boleh nak bagi khusyuk. Macam mana tuan-tuan? Bila dia duk amal tu daripada muda ni. Sebab tu anak muda ni kalau boleh, bila baca tu jangan herot mulut apa semua. Bagi elok. Ni banyak kita Allah. Bismillah. Jangan. Bila amal macam tu, sampai ketua pun dia tak boleh ubah. Satu lagi takbir kan surah abang tu. Allahu Akbar. Jangan duk Allah Akbar. Dia sampai ketua macam tu lah. Hamba duk gelap apa? Sekejap lagi kita tengok Aisyah lagi. Tengok. Macam-macam ada. Tak mahu, hati tak mahu dah. Kalau boleh, Allahu Akbar. Ni Allah Akbar. Allah Akbar. Bergelak apa? Sekejap lagi tengoklah macam-macam ada. Tak mahu. Kita amal ibadat ni, biar betul. Allahu Akbar. Ya. Baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca, mulut tak payahlah. Bismillah. Jadi masalah. Yang saya cerita tuan-tuan pernah dipendang ke. Dia tu duk walatotok. Dia nak sebut waladhani tu. Walatotok. Kita duk sebelah dengan aku. Walatotok. Dia ganggu. Apa tak percaya apa, sekejap kita try tengok. Seorang try buat. Walatotok dengan semua. Walatotok. Sebab tu kalau boleh, amal kita ni biar elok. Bila elok tuan-tuan, dia akan datang keikhlasan. InsyaAllah. Sebab tu dia kata amal soleh,
amal ibadat. Maka janganlah kita mengikut akan segala perangai orang kafir, iaitu berlumba-lumba mereka itu dengan berhadap kepada dunia sama sekali. Boleh noh, dia cepat tu noh. Dan dengan membelakang sama sekali dengan negeri akhirat. Kita jangan ikut orang kafir. Kafir tu apa? Kafarah ni kalau tengok dalam bahasa ialah orang yang engkar. Ha, orang yang engkar tu disebut kafir. Ha, orang yang engkar. Mereka ni membelakangkan akhirat tapi merebut dunia. Ha. Kerana tidak tahu mereka itu akan dunia ini ada kiamat. Mereka tak yakin. Bila kata kapiak ni, orang kapiak, dunia ni kiamat. Mereka tak percaya. Macam tuan-tuan tengok orang Buddha, mereka yang mati ni tuan-tuan, dia akan patah balik. Patah balik, roh ni akan patah balik. Kalau jahat roh tu, jadi binatang. Tu geng Buddha tu. Kalau roh tu baik, dia akan jadi mungkin Tok Sami Buddha. Ha, tu percaya orang-orang, orang ni lah, Buddha-Buddha. Mereka tak percaya kata negeri ni akan kiamat. Tuan-tuan. Bahkan i'tiqad mereka itu akan bahawa dunia ini kekal selama sebab sebab itulah mereka itu orang-orang yang kafir semakin akhir zaman, nampak dong, maksud dia akhir zaman sekaranglah, semakin suka dan seronok. Suka dan seronok, sin wakaf tu suka dan seronok. Seronok ni bergembira, no? Tapi kalau orang apa nama, seronok ni bahasa utara tau. Kalau bahasa ni seronok apa dia tau? Bukan, bahasa seronok ni dalam bahasa Indonesia ni bahasa lain tau. Dia bahasa tak banyak elok sikit. Ha, suka dan seronok dengan mengambil kemegahan dan kekayaan harta dunia. Ha, itu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, no. Maka apabila datang oleh haru, apa tu? Haru apa tu? Haru hara. Huru hara, no. Haru hara tu huru hara. Ha, no. Dalam bahasa ni ah. Oleh haru hara, maksudnya huru hara. Kiamat dan zahir segala alamat yang besar, maka baharulah tahu mereka itu dan sedar diri mereka itu akan bahawasanya dunia ini bukan tempat kekal. Bila nak main kiamat esok, baru orang kafir akan tahu bahawa dunia ni tak kekal, akan hancur semua. Ha, sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam surah Yasin, wasyamtu tajri li mustaqarril laha, tuan-tuan tengok ayat yang last ni, tuan-tuan akan tengok ayat itu hurufnya tuan-tuan ada satu center. Dan setiap huruf itu tuan-tuan, dia akan pusing patah balik. Macam berpusing. Ha, tu baru ni kajian sains membuat bahawa ayat ini menceritakan tentang pusingnya planet kepada matahari. Ha, tuan-tuan tengok. Hebatnya ayat Quran ni tuan-tuan. Sampai kajian sains dia buat kaji sampai macam tu. No? Ha, tengok lagi. Mula lagi. Dan sedar diri mereka itu akan bahawasanya dunia ini bukan tempat kekal dan tempat kesukaan dan seronok dan bukan tempat mengambil kemegahan. Dunia ni sementara aja. Nah, nak seronok di akhirat esok yang kekal. Dunia ni boleh seronok untuk sementara. Dan sahnya adalah perusahaan, maksudnya apa yang kita usaha, perusahaan manusia di dalam dunia ini terbahagilah ia kepada empat bahagian. Orang yang duduk dalam dunia ni, dia buat terbagi pada empat bahagian. Apa dia ada? Kita tengok. Yang pertama, menghabisi mereka itu sekalian masa. Dia habis masa hidup dunia ni pada usahakan jalan akhirat. Dia buat ibadat. Dia buat benda baik untuk akhirat. Dan kemegahan akhirat jua dengan berbanyak-banyak amal ibadat mereka itu. Kerana yakin mereka itu ada kiamat dan ada kemegahan di akhirat yang tidak dapat dibanding sama sekali dengan kemegahan dunia ini iaitu Aulia Allah. Aulia tu dalam bahasa Arab, Aulia Allah dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, itulah dinamakan ahli Muqarrabin dalam bahasa Arab tu. Ha, Muqarrabin, buah barih. Muqarrabin, siapa? Orang yang dekat. Muqarrabin tu yang disebutkan mereka itu di dalam panggal yang kedua yang dengan panjang
perbincangan, perbahasannya. Nanti dia akan cerita tentang ni. Yang ini siapa ni? Iaitu orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin. Kharabah tu dekat. Siapa tu? Awliya Allah, wali-wali Allah. Kita boleh sampai tahap tu, tuan-tuan. Ha. Rasul da'ah. Kan? Awliya boleh, wali Allah. Ha. Kita boleh sampai. Ha. Yang Allah bagi kepada mereka, kasyaf. Allah bagi kepada mereka, bukan mukjizat. Allah bagi kepada mereka, karamah. Ha. Itu saya cerita dah dulu kan. Dan para nabi-nabi dan rasul. Nabi, kita tak sampai nabi. Ha. Jangan duk mengaku kata nabi pula tu. Nabi Melayu tak ada. Nabi dan Rasul dah tutup dah. Lepas Nabi Muhammad. Dan ada berapa Nabi aja yang masih lagi Allah kekal hidup dia. Kita tahu siapa? Nabi Khidir. Satu lagi Nabi. Nabi? Nabi apa? Nabi Isa AS. Satu lagi ada. Nabi apa? Nabi Idris. Ha, Nabi Idris. Tiga Nabi. Nabi Khidir. Nabi Isa AS akan turun semula. Satu lagi Nabi Idris AS. Nabi Idris dikatakan duduk dalam syurga. Ha, itu kita dah cerita dulu masa awal pertama tu. Sebab tu tuan-tuan, ini amal para Nabi. Maka kata Nabi SAW, amal yang sangat dikasihi oleh Allah, yang kita boleh buat untuk jadi para awliya, wali Allah. Tuan-tuan tahu apa? Uqul walidain, jangan derhaka kepada mak ayah kita. Yang ni Allah boleh angkat kita boleh jadi wali Allah. Uqul walidain, jangan derhaka mak ayah kita. Mak ayah kita ada, buat baiklah sementara dia masih hidup. Ingat, redha Allah, redha walidain. Wasakhat Allah, sakhatul walidain. Redha Allah terletak pada redha mak ayah. Kebencian Allah terletak pada kebencian mak ayah. Sebab tu anak muda ingat, hampa nak bagi Allah angkat kita jadi wali Allah, kita jadilah mak ayah kita sebagai orang yang sayang kita. Sayang kita. Dia doa berkat. Itu kata Nabi. InsyaAllah. Yang kedua apa? Yang kedua dia kata, as-salah fi waqtiha. Allah nak angkat kita jadi wali Allah, di antaranya sembahyanglah pada waktunya. As-salatu li waqtiha. Maksudnya bila masuk waktu, jangan tangguh kita sembahyang. Kecuali kalau kita musafir. Musafir, boleh kita boleh buat jamak sama ada takdim atau takhir. No. Ada orang kata, ustaz ni saya boleh semayang tamam duduk semayang apa? Bang, mengaji agama ni biar bagi faham. Kalau kita musafir, tuan-tuan, Tuhan bagi kita satu keistimewaan untuk kita berkasar dan berjamak buat, bang, pahala cukup besar. Ada orang tak apa, saya sampai di rumah, bang, tiba-tiba dia bawa kereta mati, tak sempat semayang. Kalau kita, tuan-tuan, siap jamak, jamak dengan khasar semua cukup. Nah, alhamdulillah. Ada orang kata, ustaz, saya pergi Kuala Lumpur, ustaz. Balik, insyaAllah saya sampai di rumah semayang isya, waktu isya ada lagi. Yakinkah kita boleh sampai? Dalam perjalanan, accident, meninggal. Dia tengok, nah, isya tak semayang. Nah, kita perderah awal-awal dah. Jamak siap-siap. Maghrib, isya, siap. Buat takdim. Kan? Alhamdulillah, tiba-tiba accident, selesai masalah semahyang kita. Sebab tu kita kena faham bab semahyang ni, tuan-tuan. Kan? Sebab tu kalau boleh semahyang liwaktiha, pada waktunya. Maksud dia janganlah jauh sangat sampai azan, sampai dah 2 jam kita tak semahyang lagi. Masuk waktu tu semahyanglah kalau tak ada kerja apa. Sebab tu semahyang ni, tuan-tuan, boleh qada hanya pada 3 sebab. No? Dia ada ustaz kan, saya saja nak qada, tak boleh. Pertama, tertidur. Tidur sungguh. Pukul 2 tidur, 2 pagi. Tidur, jaga-jaga pukul 9. Yang tu boleh qada. Tapi jangan qada waktu zuhur. Jaga-jaga tu, terus pergi ambil wuduk, qada terus subuh. Ni ada di kalangan kita. Pergi qada kat zuhur. Yang paling teruk, qada lepas asar. Orang berat tengok, semayang apa eh? Pernah tuan-tuan saya tengok ada seorang anak muda. Oi, lepas semayang asap mana ada semayang sunat? Dia kata ada. Saya kata, semayang apa? Saya qada subuh pala otang. No? Ingat, tertidur. Tidur maksudnya, jaga-jaga Allah pukul 9. Jangan tangguh dah. Pergi ambil wuduk, terus semayang. Yang kedua apa? Tadi tertidur, terlupa. Kalau duduk menyangkui ni. Nyangkui. Tengok. Ya Allah! Maghrib dah. Terlupa sungguh. Balik, qada. Yang ketiga, pitam. Tak ada pitam?
Tengah dia elok jatuh. Jaga-jaga Aisyah. Apa nama Lohok, apa nama Asak, apa nama Maghrib. Qadha. Ha tu, saja-saja. Saya kerja tak apa, balik qadha. Tak ada. Ketiga ni insya-Allah. Ha no. Okey. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah angkat kita boleh jadi wali Allah, aulia Allah. Ialah apa? Jihad fi sabilillah. Jihad, orang yang berjihad pada jalan Allah. Maksud dia bukan jihad tu maksud dia lawan angkat senjata aja. Jihad ni tak kira lah sama ada dengan harta benda kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nampak? Jihad pada jalan Allah bi amwalikum, harta kamu. Ha, jadi kalau kita ada duit, jihad kita bukan nafsu kita, bukan diri kita, ingat. Amwalikum wa anfusikum, baru diri. Jihad harta lu. Tapi kalau harta pun tak berani nak keluar duit, kan? Problem lah. Kan? Macam mana diri kita, bukan tuan-tuan. Tiba-tiba orang nak main serang kan. Ni surau ni. Surau ni nak dirampas. Ustaz Abdul Khairi nak dibunuh. Saya kata, tuan-tuan, bangun! Kita pertahankan surau ni. Kalau duit dalam tabung pun tak boh, ampa cabut awal lagi aku tahu lah. Siapa yang tak boh lagi tu, tolonglah boh tuan-tuan. No, cabut bohong lah. Kalau duit pun tak berani nak boh, harta tak berani, diri lagi tak berani. Cabut tuan-tuan, jangan nak bohong lah. No. Sebab tu dia sebut, fi sabi amwalikum wa anfusikum, harta lu. Tapi kalau harta sanggup kan, insyaallah diri pun sanggup untuk mati syahid. Tuan tengok ustaz yang baru ni mati di Syria, apa nama Ustaz Lufti, ingat tak? Ustaz Lufti kan, orang duk hantam dia, dia tu apa ISIS apa semua kan. Tapi tuan tengok infak dia, di antara orang yang banyak dermawan Ustaz Lufti. Di antara yang mati syahid lagi siapa? Ustaz Ibrahim Libya, anak muda tak tahu. Ustaz Ibrahim Libya, dia antara orang yang cukup banyak menginfak untuk gerakan Islam. Ibrahim Libya, dia mati syahid tuan-tuan. Ditembak ketika peristiwa memali depan bini dia. Terburai perut ni. Tembak dengan M16. Burai perut. Jatuh. Isi dia reba. Mati syahid Ustaz Ibrahim Libya. Ketika dikebumikan jenazah mereka yang 10-11 orang. Wangi tuan-tuan. Bukan buah minyak wangi. Tapi memang wangi. Peristiwa memali. Orang masa tu saya tingkatan 5. Masa tingkatan 5 tu Allah, mereka kata tak tahulah macam-macam. Tapi Ustaz Ibrahim Libya di antara ulama besar masa tu yang berani sungguh, lantang masa dia mengaji pondok ni. Dia mengaji pondok khariah. Ucapan dia cukup berapi punya, berani sungguh. Tapi tu tengok hidup dia banyak impak. Dia sanggup berhenti kerja di jabatan tu kemajuan Islam. Berhenti kerja, buka pondok di Memali. Akhirnya tuan, dia buka pondok dan dia gugur sebagai syuhada, mati dibunuh tuan-tuan. Tu itulah jihad fisabilillah tuan-tuan. Bila macam ni, insyaallah Allah angkat kita jadi aulia Allah, wali Allah. Bukan wali nikah. Wali nikah tu tak jadi. Wali nikah dapat ada anak tina wali ya tuan-tuan. Ini wali Allah. Ini yang pertama yang disebut sebagai empat bahagian tadi. Yang pertama untuk jadi wali Allah, aulia, kita boleh insyaallah dengan mengamalkan yang tiga tadi. Kan? Yang kedua, entah jangan susah hati no? Sebab kita saja ada makan. Saya mana? Ada kan? Jadi tuan-tuan jangan balik lah. Ada makan lah insyaAllah no? Yang kedua, menghabiskan sekalian masa mereka itu dengan berusaha mencari kehidupan dunia semata-mata. Ini dunia lah no? Tak maulah mayang-mayang ni tak penting lah. Orang tak semayang pun kereta besar. Dan membelakang mereka itu daripada usaha negeri akhirat. Mayang pun tak, puasa pun tak, kan? Dekah pun tak, buat apa pun tak. Seperti orang yang kafir dan setengah daripada orang-orang muslimin yang telah apa tu? Yang telah apa tu? Membuat oleh Allah Ta'ala akan mata hati. Jangan silap baca tu. Mata hati no? Mata halik tayar tu. Jangan jalap apa tu? Mit hati. Bukan, mata hati. Mata hati maksudnya kalbi hati kita. Kita pulang balik. Membuat oleh Allah Ta'ala akan mata hati. Yang ni, hati kita lah. Mereka itu daripada nampak
Numim parahu. Nampak pandang kemegahan di akhirat dengan tidak dapat dibanding sama sekali dengan nisbah nusin baha tu. Nisbah kemegahan dunia. Dan ini dan sanya nampak mereka itu akan kemegahan dunia jua. Seperti sekalian orang yang kafir yang nampak mereka itu akan kemegahan dunia sahaja. Wal'a'udzubillah ta'ala. Maka mereka itu tidak tahu sama sekali di atas negeri akhirat dan kemegahan akhirat dan kiamat yang akan datang itu ini. Maka inilah kebanyakan sifat anak-anak Adam yang dinamakan ahli shimal. Nanti kita akan cerita ahli shimal. Shimal itu apa? Dalam bahasa Arab maksud dia shimal apa? Kiriyah, yamin, kanan. Ha. Ahli shimal kiri. Balasan mereka itu neraka yang panjang. Perbahasannya dalam penggal yang kedua. Dia akan cerita tuan-tuan. Ha, yang kedua ni, dia kira dunia aja, you know? Akhirat tak penting. Semayang pun tak penting. Puasa pun tak. Semayang jemaah pun tak. Kira tak penting. Dia kira apa? Cari makan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang cari makan, semata-mata makan untuk hidup. Ya. Sebenarnya kita hidup untuk makan kan? Makan untuk hidup. Ha? Makan untuk hidup. Ada orang hidup untuk makan. Hidup, makan. Bangun pagi, kalau nak makan. Tu yang sampai di Indonesia, mereka sebut ada kategori. Kalau orang biasa yang susah ni, bangun pagi, bini dia kata apa pasal makan? Bung-bung, hari ini adakah kita bisa makan? Boleh makan tak? Ha, tu orang susah. Tapi orang yang senang sikit macam kita, bangun pagi, bini dia kata, bung-bung, hari ini kita mau makan apa? Betul tak? Makan apa betul tak? Kita bangun macam tu tak? Kita boleh makan tak tahu? Ataupun nak makan apa tak hari ni? Kita makan apa betul tak? Ini nak makan roti canai. Yang naik taraf sikit. Contohnya, bos-bos lah. Dia bangun pagi tu, bini dia kata apa? Bung-bung, hari ini kita mau makan di mana? Betul tak? Tuan-tuan kategori mana? Kita nak makan di mana? Ha, tu kategori nombor tiga. Kalau kita nak makan apa? Ha, tu nombor dua. Ha, kita boleh makan lah tau. Ha, tu hak teruk tu. Tapi hak nombor empat ni, nombor empat ni. Hak ni ni kira menteri-menteri, perdana menteri. Bini dia bangun tau kata apa? Hari ini kita mau makan siapa? Kira nak hantam orang lah tuan-tuan. Hampa-hampa lena aku merapu. Ha, sebab tu kita tengok kita kategori kita. Ha, ni kalau kira dah makan ni tuan-tuan. Ha, ni kategori ni lah. Ha, dia kira dunia saja, lupa akhirat. Ha, kita masuk sikit lagi no. Kita nak berhenti insyaAllah. Yang ketiga. Memberitakan, memberatkan usaha mereka itu kepada jalan akhirat. Yang ini pilih akhirat lah. Dengan berbagai-bagai amal ibadat dan ringan mereka itu di atas jalan usahanya dunia, itulah orang yang saleh dan orang yang zahid, yang zuhud, yang zahid, yang zuhud. Maka inilah yang yang dipujikan pada syarak. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita mengaji kitab-kitab Tok Guru lama ni, dia akan sebut bab zahid, bab zuhud. Zuhud ni apa? Inilah ilmu tasawuf. Ha, kita ni tuan-tuan kebanyakan mengaji ni, ada orang mengaji bab fiqah aja. Jadi bang, kena mengaji bab tasawuf juga, amalan ni, hati ni. Sebab tu disebut mata hati. Ada orang kata, ustaz, hati ni ada tak? Tuan-tuan jangan bohong. Tuan-tuan tengok mata saya, semua kat tengok. Hati bicara. Muka macam jebon. Ni, betul tak? Kadang-kadang kita tengok dia duduk gelak kita, tapi hati dia main tu. Mulut gelak tapi dalam ni duduk maki kita. Sebab tu kalau budak ni macam ni, kan? Budak yang kecil, Nabi suruh doa. Kadang-kadang kita pergi ziarah budak kecil yang umur 7 tahun. Kan? Kita tengok, kita akan sebut, ni comelnya budak ni. Tapi dalam hati kita, muka, ya Allah, hidung. Pelepah tamar. Kan? Betul tak? Hati kita tu. Dia sebut, tuan-tuan, Allah akan tengok bukan pada mulut. Doa hati. Ni, dia kita sebut. Sebab tu, Nabi suruh orang yang macam ni, tuan-tuan, dia kena ada doa. Bila tengok budak, u'izu bi kalimatillah itammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Kena dengar doa ni. U'izu, aku berlindung dengan kalimahmu yang sempurna daripada syaitan yang celaka. Sebab
budak lahir 7 hari, dia ada satu syaitan nama Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni dia akan kacau budak. Dia main. Ha! Ada buat tentu hamba. Kejut. Kejut. Dia buat tentu kan. Dia budak tu teriak. Ini mesti tak pernah main kuliah terkejut ni. Kan? Ha, dia buat macam tu, budak teriak. Maka kita baca wa'idzu di kalimatillah hitamah wa min syarikul syaitani wa hammah. Syaitan hammah tu tuan-tuan, syaitan nama Ummu Sibyan. Dia bagi budak tu teriak, kadang tak mau ni. Ini kita baca. Kemudian apa? Lam wa'idzu bi kalimatillah hitamah wa min syarikul syaitani wa min kulli aini lamah, dan daripada mata yang mencelah. Mata tu tengok anak kita. Ih, lawanya. Tapi hati main. Lawa apa? Kulit hitam. Ha, tu dia main tu. Maka itu sebagai doa. Kita kalau boleh baca doa ni. Lamah tu untuk ain lamah. Mata yang mencelah. Dia tengok tapi hati dia celah. Ha, tu. Yang ni yang susah tuan-tuan. Sebab inna fil jasadi mudghah. Dalam hati kita, badan kita ni ada satu gumpalan. Iza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Sihat-sihat. Sihat badan. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Kalau sakit, sakit. Kita macam mana, tuan-tuan, kalau bangun-bangun. Hati ni sihat. Tengok orang semua positif. Kita akan positif. Ni tengok orang, tengok yang ni. Tengok yang ni, semua dia dah. Ni, tengok ni, tak boleh pakai. Ni tak boleh pakai. Ni. Aku yang baik, dia tak baik. Sebab tu kalau hati bagus, dia akan jadi bagus. Tuan-tuan tengok, dalam berita baru ni, seorang Cina. Dia tolong semua. Bila kita tanya dia apa-apa, dia kata, I'm positive thinking. Semua positif. Dia kata orang Melayu susah, saya bantu, dia kata. Orang Cina susah, saya bantu. Saya positif. Dia positif semua. Ha, tu masalah hati kita, tuan-tuan. Sebab tu yang ni tuan-tuan, orang yang hati dia baik. Yang ni lah yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Ha, ni kita nak cuci hati bukan senang. Itu sebab tu ada zikir dia. Ha, no. Sebab tu anak muda ni, saya dah cadang lah tuan-tuan. Kalau lah, apa nama, ustaz yang main daripada apa nama Syria ni dia turun, iaitu Ahmad Dabbakh. Ahmad Dabbakh ni dia tarikat Ahmadiyah. Dia boleh ijazah tuan-tuan untuk amal satu amalan tarikat. Bagus tuan-tuan. Kalau dia turun nanti bulan 12 ni, kita ramai-ramai di paksi, kita amal untuk dia ambil sanad. Nama Ahmad Dabbakh. Dia ada zikir, dia ada zikir dia tuan-tuan. Ni tarikat. Yang ini masalah hati-hati. Kita boleh apa nama, cuci hati ya, kan, hati ni. Dia masalah sembahyang ni. Kalau segan bukan masalah badan. Sembahyang segan. Bukan badan, hati. Segan Allah Taala lemah. Macam nak main mengaji tu. Dia tidur. Bukan masalah ni, hati-hati. Lena nampak. Lena. Hati Lena. Ni masalah hati. Sebab tu kita boleh cuci hati tu. Tu yang namanya ilmu tasawuf tuan-tuan. Kena mengaji juga. Ada orang dia tak apa mengaji fiqh, mengaji bab sembahyang sampai berpuluh tahun. Tapi sembahyang tak khusyuk. Sebab masalah hati. Orang tak mengaji bahagian hati. Nah, sebab tu tuan-tuan tengok Imam Ghazali kan. Yang dia tulis kitab lah. Ihya Ulumuddin. Bab hati yang tuan-tuan. Sebab tu kalau kita insyaAllah. Dalam ni dia akan cerita nanti. Bab-bab hati kita nak bagi elok tuan-tuan. Sebab kita jasad kita nak bagi elok. Minum kan. Kemudian eksersis. Hati kita cuci ya? Tak ada. Kita tak ada rohani. Rohani tak ada. Jasmani lah. Oh aku sakit. Makan ubat. Sakit hati ada makan ubat. Ada ambil. Benarnya hati masalah. Bila hati masalah, tu nak buat ibadat segan. Tuan-tuan. Sebab tu, yang ni orang yang zahid, orang yang zuhud kepada Allah. Ini orang yang hebat. Yang keempat. Yang keempat insyaAllah. Meringankan usaha mereka itu kepada jalan akhirat. Dan memberatkan mereka itu atas usaha jalan dunia. Dan kemegahan dunia. Maka inilah ahlul yamin. Yamin ni ada. Orang yang belah kanan. Nanti kita tengok. Tentu ingat tak? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ingat tak dalam surah Waqi'ah? Nanti kan buat tuan-tuan. Sebab saya nak tahu nak jawab. Kalau tuan-tuan saya tak. Tuan cari ni. Quran ni. Sekarang ni dulu 15 dalam satu. La 20 dalam satu. Bagus tuan-tuan sebab apa? Sebab setiap ayat tu dia akan bagi makna. Dan makna ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tuan boleh hafal surah Baqarah saja, tuan-tuan akan faham semua Quran. Sebab ayat dia sama. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalika. Apa dia? Al-kitab. La apa dia? Raiba apa? Fihi. Semua tu dia bagi. Dia bagi makna tu, kita hafal ya.
Bila hafal, baru kita mengaji kawaid bahasa Arab. Mengaji nahu, mengaji sharaf. Kemudian kita mengaji sikit i'rab. Macam mana nak i'rab? Bila nak i'rab, nanti kita boleh faham Al-Quran. Jadi orang baca Quran tu kita boleh faham. Macam mana? Kena tahu vocabulary. Tahu vocab. Ayat kena tahu. Macam kita bercakap lah, cakap Melayu. Tak tahu cakap. Pasal apa? Sebab tak ada perkataan. Macam tu Arab. Boleh bercakap bila ada perkataan. Macam kita, saya nak pergi ke kedai. Kedai. Arab kata apa? Tak tahu. Memang tak boleh ya? Saya. Ana. Pergi. Zahaba. Ana. Tukar. Ana. Azhabu. Pergi. Ke. Ya. Kedai. Dukan. Nanti kita mengaji kawaid. Azhabu ila dukan. Tapi syaratnya kena tahu kalimah. Sebab tu kalau tuan-tuan nak hebat, tuan-tuan beli Quran ni. Tuan-tuan hafal kalimah, lepas tu mengaji sikit bahasa Arab, tuan-tuan akan faham Quran. Haa, tuan-tuan tu. Rugi ni anak muda yang ada ni. Mengaji 20 tahun, tak faham Quran, rugi. Rugi tu teh. Rugi tersangat. Haa, tapi kalau boleh faham, hebat kita. Haa, sebab tu ni, disebut orang Yamin ni. Orang Yamin apa? Wa ashabil yamin, ma ashabul yamin. Haa, ni kita akan hurai. Tengok nanti, bab orang kanan ni. Iaitu orang yang dapat pangkat ke bawah sekali di dalam negeri akhirat. Bawah tu maksud apa? Ke syurga. Ha. Maka sekalian yang tersebut akan ditafsil dengan jalan yang panjang dan tanggal yang kedua. Ni khulasah ni, Darul Nasihah ni. Dia akan cerita nanti bab yang kedua nanti. Dalam huraian yang lebih detail tentang empat ni yang disebut oleh ahli kitab ni lah. Dia akan hurai satu-satulah. Siapakah Yamin, siapakah Shimal, siapakah orang yang Muqarrabin, siapakah orang yang dekat untuk masuk syurga, dan syurga tu macam mana, semua dia akan hurai lepas ni lah. Jadi kita akan masuk insyaAllah dalam bab ni, pada bab yang lain lah insyaAllah. Setakat tu kot. Boleh tak? Ada apa nak tanya? Soalan? Yang boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, kita tangguh lah. Kita bukan pandai sangat kan. Ada apa nak tanya soalan? Setakat itu untuk kuliah kita. Bulan depan tangguh eh. Saya pergi haji 4 hari bulan 9. InsyaAllah bulan 10 ada kot. Bulan 10, bulan 11, bulan 12 pun tangguh kot. Jadi bulan 10, 11 ada lah. Bulan 4 hari bulan. Ada apa nak tanya? Kau tak faham? Askut alamatul redha. As-sukut maksud dia diam, maksud dia redha. Faham semua. Ataupun as-sukut laisul yafham. Tak faham. No, insyaAllah faham kau dong. Okey, kita akan sambung nyataan alamat kiamat yang telah jatuh. Ni alamat-alamat yang telah pun ada dah. Nanti pada bulan 10. No, bulan 10 no ada insyaAllah. Kecuali kalau saya meninggal ya. Tak dah. Kalau tuan-tuan meninggal ada lagi. No? Saya akan sambung. Dan satu lagi tuan-tuan, ramai peniaga-peniaga di luar tu, tuan-tuan tolong bantu dah. Dan satu lagi ada seorang sahabat kita bawa jagung-jagung. Malam ni promosi sejuh jantung RM10. Oleh kerana ustaz, Ustaz Abdul Khairi Mai, jadi dia bagi RM10. Special lah. Tuan-tuan tolonglah. Bawa duit tak? Tak bawa, haram jadah dia ambil. Sejumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.